legend kan ya. Ini pembuatannya udah full CNC. Pakai udah kita di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di DSA atau Galeri Senapan Angin. Ini saya akan nge-review senapan angin ini ya, Mahameru. Ini full CNC ini, the legend sekali ya di sini untuk yang Mahameru ini. Ini pembuatannya udah full CNC. Ini pakai Dural seri 7 ya. Ini kita review mulai dari ujung sini. Ini ada tutup apa? Tutup laras. Terus di dalamnya ada drat untuk perdam ya. Dan untuk sambungnya ini menggunakan OD22 ya. Untuk larasnya menggunakan laras baja simples pilihan dari kami, panjangnya 6,5 cm ya. Ini terdapat cincin juga untuk memperkokoh apa namanya laras saat ditembakkan biar nggak goyang gitu ya, biar akurasinya paten mantap gitu. Lalu tabungnya ini menggunakan tabung Venom atau tabung jendong 500cc. Dan ini ada ini, tempat pengisian anginnya. Dia udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colok, gak perlu tambah coupler-coupler lagi gitu ya. Dan untuk di sini ini apa namanya extension valve atau bisa disebut tutup valve juga. Ini dia sudah menggunakan stainless. Ini kan full CNC ya. Terus ini di bawah sini ada apa namanya, ada tempat pegangan tangan ya ini ya. Di sini dan ini ada rel untuk dipotnya juga ya. Yang tipe-tipe nyanggung gitu kayak sniper-sniper itu bisa pakai bipod ditaruh di sini atau di ujung sini, ini tinggal dimajuin mundur, dimundurin gitu. Oke, untuk manometernya ada di bawah sini. Dia dibuat di bawah supaya saat bos-bosnya mau pasang regul, jadi nggak usah atur banyak-banyak, tinggal pasang regulnya aja itu ya, biar tahu untuk outputnya berapa gitu. Nanti kan kalau pasang regul nanti ada dua manometer ya, satunya di sini ini sejajar dengan mini coupler biasanya, terus yang satunya ada di sini. Ini gunanya untuk ngelihat outputnya gitu ya. Oke, ini rel mounting atau rel teleskopnya ini menggunakan yang ukuran 12. Nah, ini yang atas, paling atas ini menggunakan yang 12. Kalau yang bawah ini, yang sini, ini menggunakan yang 22 ukurannya ya. Dan untuk tarikannya ya, dia sudah menggunakan seat lever. Pastinya sudah menggunakan seat lever ini. Terus ada apa namanya? Ah, sulit. Nah, ini single set ya, ini bisa diganti pakai magazine juga. Oke, di sini pun juga terdapat safety trigger, ada di kecil di sini di triggernya ini ya. Oke, untuk cancel kongkangnya itu bisa di kiri dan bisa di kanan, di sini juga bisa ya. Untuk popernya ini yang lipat, lipat karena ini udah mandon di sini, jadi nggak bisa dilipat. Untuk pegangannya ini pakai pegangan grip ori, jadi nyaman sekali. Ini kayak empuk-empuk gimana gitu ya. Untuk popornya ini menggunakan yang cangkul. Ini tak perlihatkan. Nah, gini ya. Ini popor cangkul, bisa mundur, bisa maju. Ini juga bisa dilipat. Oke. Untuk setelan powernya, tenang aja. Ada di dalam sini. Nah, dalam sini. Ini tinggal pakai obeng min gitu ya. Oke, terus apa lagi? Oke, sudah. Untuk harganya ini normalnya 6 juta rupiah, tapi ini tak kasih harga spesial, harga promo lah. Ini cuma dibanderol harga 4.500.000 rupiah. Lumayan, potongan 1.500. Nah, mantap sekali ya. Untuk kelengkapannya harga 4.500 itu ada perdam. Nah, perdamnya belum tak ambil tadi. Ini ada tali sandang. Tali sandang, terus STKS. Terus ada gantungan peluru. Nah, ini gantungan peluru. Tulisannya ya.
Terus nanti ada peluru tes, ini tak ambilkan untuk perdamnya dulu. Nah ini akan untuk perdamnya, ini perdam super senyap OD38 ya. Ini termasuk bonusan ya, nggak usah beli gitu. Kalau harga 4.500.000 itu udah dapat perdam ini, terus utang lagi ya, perdam ini, terus dapat tali sandar, ada STKS, terus ada gantungan peluru, terus tak kasih bonus kalender ini, kalender, dan tentunya tak kasih tas ini ya, tasnya. Itu yang harga plus bonusnya ya. Yang kalau mau paket komplit senapan ini full set gitu ya. Kalau full setnya pakai teleskop speed itu harganya 5.950 ya. Ini telespeed. Nah, ini yang speed, terus pompanya dapat yang pompa besar ini ya. Ini pompanya yang harga 1 jutaan itu ya. Ini merek AGH. Kalau mau mode hemat lagi, ini pakai full setnya, pakai teleskop Basnel. Nah, ini ya, pakai Basnel. Ini kalau full setnya Basnel ini harga Rp5.600.000. Itu ya, kalau mau beli full set atau plus bonus saja, itu pilihan di tangan Anda gitu. Tasnya kalau beli full set bukan yang ini tasnya, ntar tak kasih tas yang spesial gitu. Kalau belinya full set ya. Oke, untuk ordernya kami bisa melayani COD ke seluruh Indonesia, luas sekali jangkauannya ya. Tuh, kalau syarat untuk COD bisa kirimkan foto KTP yang sesuai dengan alamat. Kalau KTP nggak sesuai dengan alamat, bisa dikenakan DP minimal ongkos kirimnya, gitu ya. Kalau untuk transfer lunas, silakan transfer ke rekening ada Mandiri, BRI, BCA dan BSA atau apa sih itu, dengan atas nama Abdullah, gitu ya. Kalau selain atas nama Abdullah itu bukan rekening dari kami ya. Oke, untuk ordernya ini ke nomor di atas atau di mana? Nomornya 089889115000. Itu nomor saya yang pegang. Oke, cukup untuk review senapan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu lintas, salam jalan.